Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan di channel Panutut. Nah, di hari ini dapat pesanan dari teman salah satu orang baru dia kawan. Cuman dia tinggal merantau. Jadi beliau itu minta dibuatkan mau dikoleksi, apalagi pisau tuna atau golok tuna seperti itu kawan. Jadi beliau minta pisau tuna itu bermotif seperti itu kawan. Nah, motif yang akan kita rilis hari ini, nah, inilah sebentar kita lihat seperti apa muncul nomor atau motif-motif yang saya akan setting. Oke, sahabatku semuanya, mari kita langsung kerjakan kawan. Nih udah mau dilipat, udah lipat dua kali, berarti 1, 2, 3, 4, berarti lipat lagi berarti 8 kali gitu. Mantap. Oke, dia sudah 10 kali. Ya, 10 kali baru dia sudah ketebalannya kurang lebih 3 cm tebalnya kawan. Nanti kita ganjel baja. Baru kita satukan dan ini kita jadikan motif. Oke, 24 cm ya. Ini tebalnya 1,5 cm. Ini per yang cukup tebal. Nah, tuh. Kita jadikan baja langsung kawan supaya itu lebih kokoh. Thank you.
Ya, pas.
Oke, alhamdulillah sahabatku semuanya. Ini baru apalagi baru ada yang saya buat dari golok tuna dari motif. Nah, ini pultang ke belakang, cuma seharusnya sih gagangnya pendek tapi agak berat bilahnya, jadi terpaksa saya tambah ke belakang gagangnya. Jadi pulnya sampai di sini. Kemudian saya kasih pen 2. Kalau bilahnya seperti ini, kawan. Ini golok tuna khusus. Ini persis sama golok saya yang saya simpan di rumah, kawan. Modelnya. Kalau untuk daging-daging yang lunak, dia tipis, kurang lebih 4 mili. Kemudian dia flat. Oke, nah tuh. Kemudian panjang bila 27,5. 27,5, kemudian gagang 16,5 cm. Kemudian keseluruhan Oke, okay. Alhamdulillah. Nah, ini udah selesai. Nah, ini dia hasil lahir dari channel pada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.